sore ini kita ada di Mangrove Center yang ada di Geraha Indah. Geraha Indah, Pak, ya. Ya, ini seluas 150 hektar yang dikelola oleh warga RT 14. Oh, gitu. Jadinya ini memang namanya sudah Mangrove Center, maka berbagai macam mangrove ditanam di sini. Oh, gitu, Pak. Yang tujuan awalnya memang untuk menghindari abrasi. Oh, gitu. Dan mengamankan masyarakat penduduk di sekitar sini dari binatang-binatang yang bahaya. Jadinya dengan adanya tanaman ini, maka kesempatan ular, kesempatan biawak, kesempatan monyet untuk masuk itu kecil. Ketahan ke sini, Pak, ya? Ketahan di sini. Oh, iya. Jadi itu. Bersuasembada untuk menanam mangrove, ya. Di menanam dan menjaga. Menjaga. Jadinya tidak hanya sekedar menanam, tapi mereka juga menjaga supaya ekosistem atau tanaman-tanaman yang ada di sini tetap bisa tumbuh dengan baik. Mereka sengaja menanam di sini. Oh, gitu. Kagama pernah juga, Pak, dulu? Kagama pernah nanam di sini. Ya, berapa kali gitu, ya? Berapa kali Kagama nanam di sini. Oh, daerah sini juga penanamannya? Atau daerah lain? Nanti biasanya kalau sudah besar, ini untuk daerah transit aja. Setelah besar, maka akan dipindah ke tempat lain. Oh, gitu ya, Pak, ya? Ya. Makasih. Kami ucapkan selamat datang Bapak Tonis. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ganjar Pranowo. Sugeng santen, Pak G. Mangrove Center Kariangau terletak di Geraha Indah, Batu Ampar, Balikpapan. Kawasan konservasi hutan bakau ini luasnya 150 hektar di bagian utara Teluk Balikpapan, membentang dari barat ke timur. Ada 40 jenis mangrove yang tumbuh di sini. Tumbuhan dominan adalah bakau atau Rhizophora mucronata. Terdapat juga bekantan atau Nasalis larvatus atau Proboscis monkey, kera berhidung mancung dan berbulu oranye, yang jumlahnya ada sekitar 400 ekor. Bila beruntung, maka Anda bisa menemukan bekantan mencari makan di pucuk-pucuk pohon bakau. Goyang-goyang bekantan. Biasanya mereka muncul bergerombol di sore hari. Ketua Mangrove Center, Agus Bei, saat menyambut rombongan, menjelaskan bahwa kegiatan konservasi ini telah dimulai 20 tahun lalu sebagai bentuk kepedulian lingkungan mengatasi abrasi air laut ke pemukiman Geraha Indah. Kerja keras bersama masyarakat mendapat perhatian dan apresiasi dari pemerintah berupa penghargaan Kalpataru tahun 2017 dari Presiden Joko Widodo. Pajak karbon atau carbon tax adalah pajak yang dikenakan terhadap pemakaian bahan bakar berdasarkan kadar karbonnya. Pemerintah secara bertahap akan memulai menerapkan pungutan pajak karbon. Namun beberapa wilayah sudah bergerak lebih maju untuk mengurangi emisi dan memperluas wilayah serapan karbon. Salah satunya adalah konservasi mangrove di Geraha Indah, Balikpapan, Kalimantan Timur. Karena serapan karbonnya hasil kajian dan penelitian dari rekan-rekan juga bahwa dalam 1 hektar dapat menyerap karbon 40 ton per hari per hektarnya. Jadi kita sumbangsi serapan karbon 6.000 ton sudah per hari. Jadi tanpa ada namanya karbon trading apapun, dan alhamdulillah saat ini kita masih mandiri, Pak. Jadi masih mandiri. Mungkin itu saja, nggak panjang lebar, Pak, karena waktu, ya. Kiranya kalau kurang berkenan atas sambutan ini, saya selaku manusia biasa yang sudah lepas dari suatu
Ketua Harian Pengcap Kagama Balikpapan, Yuniar Surindraswara berharap pemilihan lokasi dan tema silaturahmi bulanan ini dapat memberikan wawasan tambahan kepada anggota Kagama Balikpapan tentang potensi dan arti penting usaha konservasi dan pelestarian lingkungan dalam menjawab tantangan penerapan pajak karbon oleh pemerintah. Selanjutnya, sharing dari Mas Ganjar, kalau sudah selesai minum kopinya atau nyeruput, yang monggo. Teman-teman, saya terima kasih tadi Mas Agus. Ya, Mas Agus. Aku itu bawa kaos Kagama tapi tidak banyak, jadi saya kasih ke yang berjasa dulu. Akan Mas. Ya, akan dua. Nanti yang lain saya tinggal di sini, nggak usah rebutan, mau yang memang cuma satu. Teman-teman, yang pertama saya mengapresiasi, saya begitu masuk tadi ngeliat, wow, apa namanya, mangrovenya gede, tinggi ya Mas. Jadi saya sudah mendapatkan cerita sejak dulu bahwa ini pekerjaan bukan bulan lalu gitu ya, ini pekerjaan yang sudah 20 tahunan ya, 20 tahunan, dan hasilnya luar biasa. Ya. Terus kemudian keterlibatan perempuan, saya titipin juga. Keterlibatan anak-anak, jangan salah ya, anak-anak. Ini saya transform dari apa pengalaman saya sendirilah. Ya, untuk nantinya kita berbagi. Mungkin Pengda lain, Pengcap lain punya ide yang lain. Mungkin juga mereka akan bercerita bagaimana memberdayakan satu sektor dengan subsektor gitu ya. Biar aja, jadi modelnya bisa beda. Mungkin ada yang bicara UMKM-nya, mungkin akan ada bicara mengelola basis data, soal governance gitu kan. Saya terhormat Mas Ganjar, Ketua Umum Kagama Pusat, dan saya banggakan kawan-kawan Pemda Kaltim dan pengurus cabang yang hadir. Singkat cerita dan ucapan saya terlebih dahulu adalah terima kasih Mas Ganjar bisa mampir dan menyempatkan hadir, dan ini sebetulnya yang ditunggu-tunggu Mas. Yang ditunggu-tunggu kita harus foto bersama dengan Mas Ganjar. Backgroundnya ini adalah mangrove yang digerakkan oleh warga masyarakat dan beberapa oknumnya dari sini. Kamu tahu ini 20 tahun kurang lebih ya. Mangrovenya keren banget. Dan tadi hitungannya Mas Agus Bey berapa? 1 hektar bisa 40 ton. Menyerap karbon 40 ton per hari. Dan sudah berjalan 20 tahun. Apa artinya kalau kita bicara karbon trading, terus kemudian pajak karbon dan sebagainya, ternyata kawan-kawan sudah melakukan itu. Dan ini bagian dari aksi kawan-kawan Kagama di Kaltim yang mendorong desa inklusi. Tapi ada cerita yang lain berikutnya. Ini baru mangrovenya. Nanti akan ada anggurnya. Yes. Karena ada desa yang didampingi, dan desa yang didampingi itu sekarang kemudian di atasnya sekarang ditanami satu komoditas dan pilihannya anggur gitu ya. Kenapa pilihannya anggur? Ya, karena kita ingin membuktikan bahwa anggur berbuah anggur bukan anggur berbuah sawit. Inilah model-model pendampingan yang dilakukan oleh Kagama, dan hari ini kita kick off bahwa kerja-kerja desa inklusinya tidak hanya di Kalimantan Timur, tapi mereka menyatakan akan mendampingi se-Kalimantan. Dan mereka punya program namanya KKN. Ganjar Pranowo juga memilih turun langsung menyusuri hutan mangrove melalui sungai menggunakan perahu. Selain memberikan arahan langsung mengenai program Desa Inklusi Kagama dan beramah-tamah berbagi pengalaman kepada anggota Kagama yang hadir dari Balikpapan, Samarinda dan Penajam Pasir Utara, Pak Ganjar Pranowo juga memilih turun langsung menyusuri hutan. Kunjungan Gubernur Jawa Tengah ini ditutup dengan penanaman bibit mangrove berumur 1,5 tahun di area penanaman baru. Penanaman bibit mangrove ini memberikan kesan tersendiri untuk Pak Ganjar, karena dari atas pepohonan bakau ditemani lincah gerak dan suara dari bekantan yang merupakan satwa langka endemik di kawasan ini.
Video ini adalah liputan kegiatan silaturahmi anggota Kagama Balikpapan sekaligus edukasi Carbon Tax di Mangrove Center Balikpapan. Alhamdulillah rangkaian lancar, luyup rukun migunani. Selamat jalan, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.